baik. Siapa nih? Brazil. Akhirnya akun gue bisa ngerasain apa ya, kehokian gitu loh. Gue udah bilang sebelum gue mulai, gue ngerasa dia bakal dapet bagus ini. Hello guys, welcome back to Raja Esports dengan gue Raja Pugun. Hari ini hari Kamis, as usual gue akan buka pack ya, pack weekend league food champions dan division rivals. Oke, semoga weekend ini dapatnya bagus. Tapi sebelum gue buka, gue bakal cek dulu TOTW-nya ada siapa aja nih ya. TOTW-nya kayaknya nggak sebagus minggu lalu ya. Kalau minggu lalu tuh ada banyak yang meta. Kali ini yang bisa kepake ada Mahrez, ada Goretzka. Goretzka boleh ini box to box. Mahrez juga, cuman masih lebih bagus yang headliner ya statnya. Terus ada Alba juga, Alba boleh nih, Alba sama Luke Shaw. Ini Luke Shaw ini bisa jadi dibikin di CB sih. Stat defense-nya lumayan. Bodinya juga gak bulky gitu. Terus ada siapa lagi ya? Ya paling itu doang sih. Sama insinya juga sih, insinya boleh nih. Oke, langsung aja ya, gue buka pack rivals dulu. Gue entah kenapa gue ngerasa minggu ini pack gue bakal bagus. Feeling gue aja sih. Feeling aja ya. Tapi ujungnya udah pecah apa lagi sih. Jadinya begitu. Gue dapet division rivals rank 3 guys. Kayaknya kalau mau dapet rank 2 atau rank 1 tuh susah ya. Oke, sekarang langsung aja kita claim reward for champions ya. Ini pas banget jam 3 gue bukanya. Oke. Gue kemarin Elite 2 lebih better dari minggu lalu, itu Elite 3 paling nambahnya sedikit doang sih, nambah 30k. Cuman packnya sama player picknya sama semua. Ya penting dapet yang meta aja lah. Aduh, ini Zahavi tiap minggu kayaknya ada, ini mukanya familiar banget. Siapa ya? Zahavi, Kadirabek, kayaknya gue Zahavi aja deh karena artinya kalau nggak meta, kalau nggak ada yang kepake sih ambil yang rating paling tinggi aja. Ade Rabek, ini pemain favorit gue nih fase 19 awal-awal pas gue RTG. Ade Rabek lagi, aduh Kampel, Kevin Kampel. Oke, gue ada 4 pack ya. Kayak tiap minggu gini-gini mulu, gue 4 pack gak nambah-nambah gara-gara gue jarang ngelit satu, sorry guys. Oke, langsung aja kita buka dari mega pack. Kalau kayak gini disimpan aja sih ya. Thiago sama Ziyech, gue dapet Thiago sama Ziyech guys. Kontrak gue udah pada habis semua coy, gue jual-jualin buat beli Ederson. Rare Mega Pack. Ya elah, dia dapet walkout susah banget sih. Udah bulan Maret nih, masa walkout susah banget. Oke, kita sisa 2 pack lagi. Jumbo Rare Spek.
Come on. Walk out. Baik. Siapa nih? Brazil. Anyway. Neymar. Wow, anjir, terbaik. Thank you ye, dapat Neymar. Wow. Walaupun harganya udah turun tapi nggak apa-apa, gue dapat Neymar guys. Thank you. Dapat Neymar loh. Wah, akhirnya akun gue bisa ngerasain apa ya, kehokian gitu loh. Gue udah bilang sebelum gue mulai, gue ngerasa dia bakal dapat bagus ini. Dan akhirnya gue dapat Neymar loh. Wah, beruntung banget gue. Asli, thank you banget ya, thank you. terbaik. Wah, gila sih. Gue kaget banget. Gue kirain bakal dapet siapa gitu, Brazil, Thiago Silva. Pas gue liat PSG, wah terbaik. Thank you ya. Yeah. Oke, ini pack terakhir ya guys. Tadi gue dapet Neymar. Shit, gue masih kaget aja sih gue. Gue gak nyangka karena gue udah beberapa bulan nih main FIFA 21 gue gak dapet siapa. Shit, gila sih. Gue apa lagi? Aduh, udah gak apa-apa lah. Jerman, siapa nih? Oh, Jonathan Tah. FIFA pemain FIFA 19 nih, gue suka. Aduh, busuk banget packnya. Gue pixel aja lah. Oke guys, itu sekian dari gue open pack untuk minggu ini. Akhirnya gue hoki banget guys. Bukan hoki banget sih, tapi ya cukup hoki lah karena bukan dari minggu lalu sih, cuman emang dari awal FIFA. Terakhir tuh awal-awal FIFA gue dapet salah doang. Abis itu dari situ gue gak dapet siapa-siapa. Kayak basi banget semuanya, gak ada yang kepake. Dapetnya folder 82, inform yang gue discard semua. Terus baru sekarang ini abis beberapa bulan gue akhirnya hoki. Gue dapet Neymar guys. Walaupun harganya gak seberapa, tapi ini so far best player gue dapet di FIFA 21 ya. Oke, kalau kalian enjoy konten ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Raja Esports, tekan loncengnya di bawah, dan juga follow kita di @RajaEsports. See you guys next video.